Selamat datang semuanya, semoga sehat selalu. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Di sini kita akan membahas ini ya. Lihat status WA tanpa diketahui oleh pembuat status tersebut ya. Mungkin itu temanmu atau mungkin itu mantanmu ya. Oke, caranya gimana? Caranya mudah saja. Misalnya Anda ini pengguna WA original ya. Jadi settingannya cukup seperti ini ya. Klik pojok kanan atas. Kemudian klik setelan. Oke, namun sebelum lanjut, jangan lupa like and subscribe-nya untuk mendukung perkembangan channel ini dan Anda tidak ketinggalan video-video up to date selanjutnya. Terima kasih. Kemudian klik akun. Lalu klik privacy. Kemudian ini ya, laporan dibaca ini Anda off-kan. Jadi ketika Anda off-kan, ketika Anda membaca status orang tersebut, maka Anda tidak kedetek ya kalau sudah membacanya gitu. Oke, kita off. Kemudian kita lalu praktekkan ya. Oke, ini sudah kita setting ya di WA originalnya yang ini. Nah, ini anggap aja WA temanmu ya. Kemudian dia membuat status gitu ya. Misalnya ini statusnya yang mudah saja. Misalnya ini ya statusnya P gitu ya. Nah, ini kita ketikkan P, kemudian kita enter. Nah, statusnya sudah ya, sudah mengirim. Oke. Kemudian kita lihat di WA yang kita setting tadi ya, WhatsApp pertama. Kemudian kita lihat nih ada status kan, tuh ada tanda titik putihnya berarti ada status, dan ini ya status terbarunya dari Risa tadi. Kemudian ini kita read, nah ini udah kita read ya, oke, kita read sampai selesai, kemudian kita back ya, dan kita melihat di WA si pembuat status ini ya, WhatsApp kedua, apakah nama kita kedetek kalau kita sudah membaca WA-nya. Oke, kita klik status. Kemudian ini status saya. Nah, jadi di sini tetap 0 ya. Ini bisa Anda lihat yang paling bawah ini. Ini ya, jadi ada tanda ini. Nah, ini angka 0 di bawah ini ya. Jadi harusnya kan kalau sudah dibaca ini harusnya ada angka 1 ya jumlahnya. Karena kita sudah melihatnya tadi yang pertama ya. Oke, kalau ada orang lain ya mungkin nama orang lain yang muncul ya. Tapi karena kita tadi sudah setting, sekalipun sudah ngelihat, jadi kita nggak kedetek. Jadi di sini dilihatnya 0. Oke, jadi gitu ya cara lihat status WA tanpa diketahui oleh orang pemilik status atau pembuat status tersebut. Oke, silahkan dicoba. Semoga bermanfaat dan berhasil. Terima kasih.